الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد في تمسيذ آياتك 155-156 الله برفين من وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مُصِيبَهْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Dan sungguh, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Sesungguhnya kami itu milik Allah Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagian faidahnya sudah kita ambil Di antara faidahnya kata Syekh Uthaymin rahimahullah Maminha Anna min simatis sabirin tafwidu amrihim ila bi di antara sifat orang-orang yang sabar itu menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati mereka dan lisan mereka apabila mereka ditimpa musibah. Karena Allah mengatakan alladzina idza Allah mengatakan wabashshiris sabirin Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian Allah menjemputkan siapa orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata apa? Iqnalillah. Sesungguhnya kami milik Allah. Artinya kami menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena dia pemilik manusia. Dia yang memberikan musibah dan dia juga yang mampu untuk menghilangkan musibah tersebut. Inna lillah sesungguhnya kami milik Allah Wa inna ilaihi raji'un Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kewajiban kita akhi Musibah apapun yang menimpa Serahkan semuanya kepada Allah Bukan berarti kita tidak berusaha Kita tetap berusaha Tapi sambil kita menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Peminha faidah selanjutnya masyru'iyyah hadzal qaul ya ketika ditimpa musibah disyariatkan mengucapkan ini yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan disebutkan dalam hadis nabi menambahkan lagi dengan doa allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha ya allah berikan aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik dengan darinya. Ya, jadi kalau kita ditimpa musibah, musibah apapun yang menimpa dunia kita, disyariatkan akan mengucapkan ini: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana besarnya pahala orang yang sabar itu di ayat 157 Allah berfirman Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah mereka itu mendapatkan salawatum min rabbihim salawat dari Rabb mereka apa yang dimaksud dengan salawat dari Allah para ulama mengatakan salawat Allah kepada hamba artinya pujian dan sanjungan Allah kepada mereka. Ya. Ulaika 'alaihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapatkan pujian dari Rabb mereka dan rahmat dan mereka mendapatkan hidayah. Masya Allah orang yang sabar itu diberikan oleh Allah tiga perkara. Dan tiga perkara ini subhanallah sesuatu yang luar biasa, Pak. Yang pertama, sholawat Allah kepada dia. Pujian Allah kepadanya, ya, kita tentu lebih bergembira, Pak, dipuji oleh Allah daripada dipuji manusia. Kalau kita dipuji manusia saja, lumayan bergembiralah begitu. Apalagi kalau banyak sekali pujian kepada diri kita, tapi tentunya pujian manusia itu sering menipu. Dan pujian Allah kepada kita itu lebih besar dan lebih agung daripada pujian manusia. Pujian manusia itu kecil, tidak ada apa-apanya, Pak. Kewajiban kita adalah mencari pujian Allah. Ya, jangan sampai tujuan kita mencari pujian manusia. Karena kalau mencari pujian manusia, Pak, itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Pak, bahrun la sahilalah bagaikan lautan yang tidak ada apa tepinya. Kita ingin mendapatkan pujian manusia dengan berbagai macam cara, macam cara supaya manusia memuji kita. Padahal sebetulnya pujian manusia kepada kita itu ketara Rasulullah apa? Seperti sembelihan. Menyembelih keikhlasan kita. Pujian manusia itu seringkali menimbulkan ujub. Pujian manusia itu seringkali menimbulkan apa? Gurur, ketertipuan dengan diri kita sendiri. Ya, beda dengan pujian Allah. Kalau Allah memberikan pujian kepada seorang hamba, maka Allah muliakan si hamba tersebut semulia-mulianya. Makanya orang-orang yang sabar itu Allah puji mereka. Senantiasa Allah berikan kepada mereka kemuliaan di dunia dan akhirat. Yang kedua apa? Rahmat. Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang sabar Dan rahmat itu mencakup dua perkara Rahmat berupa rejeki Dan rahmat berupa apa? Taufik Kekuatan untuk bisa beramal salih Dan yang ketiga kata Allah Wa muhtadun dan mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dari ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimallahu min fawaidil ayah dari ayat ini kita ambil faedah Bayanu hikmatillah azza wa jalla fi ma yabtili yabtali bil 'ibad Penjelasan hikmah Allah dalam ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahwa Allah memberikan ujian kepada hamba itu pasti di balik semua itu ada hikmah-hikmahnya, Pak. pasti itu. Kalaupun tidak ada hikmah kecuali untuk menggugurkan dosa itu sudah sangat cukup. Bagaimana kalau ternyata di balik hikmah itu Allah mengangkat derajat kita? Bagaimana kalau ternyata di balik ujian dan cobaan itu Allah ingin menghindarkan kita dari maksiat-maksiat yang sangat banyak sekali? Iya. Dengan adanya ujian kita jadi tidak sombong. Dengan adanya ujian kita selamat dari syahwat. Dengan adanya ujian kita, masya Allah, ya berapa banyak mudorot-mudorot fitnah-fitnah dunia yang kita terhindar darinya. Ketika kita sedang sakit, Pak, saat kita sakit, mungkin syahwat saja tidak ada keinginan. Sehingga pada waktu itu, ya. Ketika syahwat kita tidak ada keinginan Untuk berbuat maksiat Kita terhindar dari banyak maksiat Kepada Allah SWT Ketika kita diberikan ujian Rezeki yang seret Mau beli HP aja nggak bisa Artinya Allah ingin hindarkan kita Dari fitnah HP Di HP itu banyak sekali fitnahnya Fitnah internetnya, facebooknya Dan yang lain-lain Media sosial Ternyata Allah kasih antum rezeki yang seret buat beli HP aja nggak bisa selamat alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau kita pikirkan dengan akal kita, ujian itu, masya Allah, Pak. hikmah hikmahnya luar biasa sekali. Tapi terkadang kita itu tidak memikirkan hikmah di balik itu, yang kita pikirkan bahwa ini merugikan kita, itu aja. Ketika kita ditimpa sakit, yang kita pikirkan, oh saya nggak bisa jalan-jalan, oh saya nggak bisa makan enak dan yang lainnya, akhirnya ngambek sama Allah. Ketika kita dikasih rejeki yang seret, ya, yang kita pikirkan, saya nggak bisa beli ini, kenapa sih Fulan bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi kita tidak memikirkan bahwa sebetulnya Allah ingin memalingkan kita dari fitnah dunia. Makanya, ya, yeah ketika kita memikirkan bahwa di balik ujian akan ada apa namanya hikmah-hikmah yang luar biasa, insya Allah itu akan menyadikan kita sabar. Ya. Wamin ha faidah yang kedua, ilmu thawab sabar. Besarnya pahala sabar. Kenapa? Karena di sini Allah memberikan tiga pahala yang luar biasa bagi orang yang bersabar. Yang pertama pujian Allah kepadanya Yang kedua rahmat Allah untuknya Yang ketiga dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Inna Allah sabirin. Sesungguhnya ya, Allah bersama orang yang sabar Bersama dengan apa? Dengan pertolongannya, dengan inayahnya, dengan bantuannya dan yang lainnya dalam ayat yang lain Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum hisab orang-orang yang sabar itu diberikan pahalanya tanpa batas bayangkan kalau amal yang lain ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat tapi untuk sabar Allah tuliskan tanpa batas lebih dari 700 kali lipat luar biasa sekali iya yeah. Belum lagi kesabaran akal Islam azan ya Allah wa yakum. Allah berikan berbagai macam keuntungan. Makanya sabar itu memang panas, Pak, tapi hasilnya manis, lebih manis dari madu. Banyak orang yang berkata, sampai kapan kita sabar? Ada lagi berkata, sabar kan ada batasnya. Padahal kalau kita pikirkan sabar itu tidak ada batasnya. Kita sabar untuk sholat sampai kapan? sampai meninggal kita sabar untuk menaati Allah sampai kapan sampai meninggal kita sabar untuk meninggalkan maksiat sampai kapan ya sampai meninggal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya apa kata Rasulullah Fasbiru sabarlah kalian sampai kapan hatta talqawni al-haud Sampai kalian berjumpa dengan kudit, laga, hau, hati sampai sampai kapan? Sampai meninggal memang ya, akhi ya. Kalau kita mengikuti perasaan, kita akan menganggap kok sampai kapan sabar terus. Tapi kalau kita husnudon kepada Allah dan bahwasanya kalau kita sabar dan mengikuti perintah Allah untuk sabar. Dan Allah sudah memberikan janji untuk orang yang bersabar yang luar biasa Insya Allah gak lama lagi pertolongan itu akan Allah berikan Ini dia Imam Ahmad bin Hambal disiksa dua tahun lamanya Karena beliau disuruh dan dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk Dua tahun disiksa, dua tahun disiksa Bahkan ketika Imam Ahmad dilepaskan dari penjara Ya didatangi oleh para fuqaha Baghdad dan mereka semua meminta Imam Ahmad untuk memberontak kepada penguasa. Yang waktu itu memang tirani Mu'tazilah. Keyakinannya sangat sesat. Tapi apa kata Imam Ahmad sabar? Ternyata tak lama kemudian Allah gantikan dengan pemimpin yang lebih baik, al mutawakil 'ala Allah. Jadi kalau kita sabar, memangnya Allah diam aja? Kalau kita sabar, memangnya Allah nggak tolong kita? Kalau kita sabar, memangnya tidak akan bisa merubah keadaan? Salah, ya keyakinan seperti itu salah, Pak. Tapi ketika kita sabar, men, dia tetap di atas sunnah, sabar, tetap melaksanakan perintah Rasul, sabar untuk terus berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala, wallahi hampir-hampir sebentar pertolongan Allah sudah datang kepada kita. Cuma tinggal menunggu waktu saja Tapi ketika kita tidak sabar Jangan harapkan lagi pertolongan Allah kepada kita Saat kita tidak sabar Allah tidak lagi memberikan pertolongannya kepada kita Yang ada, ada adanya apa? penyesalan demi penyesalan Ya, sementara nasi sudah jadi bubur. Fa Allah Amin ha faidah selanjutnya. Isbatu rahmatillahi azza wa Penetapan akan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan sifat ya Bahwa di antara sifat Allah adalah rahmat Apa sih rahmat itu pak? Kalau orang Indonesia menerjemahkan rahmat itu dengan kasih sayang Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Madari Jussalikin mendefinisikan makna rahmat kata beliau ar-rahmatu muhawalatu isalil khair lil marhum wa syar anhum rahmat itu artinya usaha untuk menyampaikan berbagai macam kebaikan kepada yang disayangi dan menolak mudarat dari mereka nah itu namanya apa? rahmat dan rahmat itu ya akhi ya harus lantiasa dis disandingkan dengan ilmu rahmat tanpa ilmu yang ada adalah kasih sayang kebodohan hanya kata kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarij ya kalau ada seorang ayah dia sayang sama anaknya tapi caranya dengan dimanjakan diberikan semua fasilitas-fasilitas yang melalaikan si anak yang menyebabkan si anak terbiasa dengan kelalaian sampai besar kata Ibnu Qayyim apa ini hakikatnya kasih sayang yang disertai dengan kebodohan dia tidak sadar bahwa itu akan memudorotkan si anak nanti setelah besar tapi seorang ayah yang berilmu maka rahmatnya disertai dengan keilmuan Dia susahkan si anak untuk menuntut ilmu Untuk disiplin dan yang lainnya Dalam rangka apa? Untuk kebaikan dia nanti setelah besar Allah subhanahu wa ta'ala Rahmatnya disertai dengan ilmunya yang sangat luas sekali Makanya Malaikat pemikul aras berkata apa? Rabbana wasi'ta kulla wa ilma Wahai Rabb kami Ilmu dan rahmatmu Meluasi segala sesuatu Lihat Ilmu dan rahmatmu Meluasi segala sesuatu Allah menyandingkan di sini antara ilmu dengan rahmat. Pak. Maka Allah sayang kepada hamba tapi sayangnya Allah kepada hamba dengan ilmunya. Terkadang Allah menyayangi seorang hamba dengan cara menyusahkan si hamba lihat bagaimana tidak Allah sayang kepada Nabi Yusuf. Maka Allah ingin selamatkan Nabi Yusuf dari fitnah para wanita dengan cara gimana? Di penjara, di bawah tanah, Pak. Bertahun-tahun lamanya. Bahkan orang yang selamat itu yang ditakwil oleh Nabi Yusuf bahwa dia akan selamat sampai-sampai dijadikan oleh Allah, apa? Setan pun membuat dia lupa. Sampai akhirnya Nabi Yusuf bertahun-tahun lamanya dipenjara di bawah tanah. Allah sayang kepada Nabi Yusuf. Maka Allah karena sayang, Allah ingin hindarkan Nabi Yusuf dari syahwat para wanita. Dari fitnah para wanita. Makanya ya akal Islam, jangan kita pahami sayangnya Allah ta'ala kepada kita itu selalu dengan kenikmatan, kesenangan, salah. Dan pemahaman seperti ini sudah dibantah oleh Al-Quran. Allah mengatakan, "Fa'amal insan, jika mabtalah Rabbuh, fa'akramahu wa na'amahu, fa'yakul Rabbi akraman." Adapun manusia apabila ia dimuliakan oleh Allah dengan cara diberikan nikmat yang banyak, manusia ini berkata, "Allah memuliakan diriku." Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan Adapun apabila Allah sempitkan rezekinya, si hamba ini berkata, Allah menghina diriku. Allah enggak sayang sama aku. Apa kata Allah? Kala. Tidak sekali-kali? Tidak. Artinya bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada hamba. Tanda kasih sayang Allah kepada hamba, hakikatnya yaitu, dijadikan ia istiqomah di atas hidayah. Kasih sayang Allah yang hakiki itu diberikan dia hidayah, Pak. Rupa ilmu dan amal, istiqomah terus di atas ilmu dan amal. Alhamdulillah, itu tanda Allah menyayangi kita sebagaimana Rasulullah SAW sabda, Man yuridillahu bi khairan fid din. siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan ia fakih dalam apa? Dalam agama, itu tanda Allah sayang kepada dia. Itu ya, nah ini Aminah, faedah selanjutnya al Pujian atas orang-orang yang bersabar Bahwasanya mereka itu orang-orang yang pasti mendapatkan hidayah Yang mendapatkan hidayah kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Iya Memang Pak dalam perjalanan hidup ini kalau kita tidak sabar susah menuntut ilmu butuh kesabaran enggak kalau antum menuntut ilmu enggak sabar susah apalagi pas menuntut ilmunya ilmunya yang susah-susah lagi belajar bahasa Arab belajar ilmu waris belajar puyeng antum enggak sabar menghadapi sedikit rintangan mundur kolas enggak bakal dapat ilmu untuk mengamalkan ilmu butuh sabar tidak Oh iya Untuk menjaga kekhusyuan di dalam sholat kita Untuk betul-betul bersungguh Supaya kita sholat di awal waktu Butuh kesabaran Untuk menjaga sholat tahajud kita Butuh sabar tidak Pak Iya untuk menjadi seorang suami yang baik terhadap istri bu, membutuhkan kesabaran tidak? Harus untuk menjadi seorang istri yang salihat, yang taat kepada suami Membutuhkan kesabaran? Tidak Butuh sabar Semua butuh sabar Makanya kata Ali bin Abi Thalib, apa? Asabru fil iman biman zilatir ra'as fil badan Sabar dalam keimanan itu seperti kepala untuk badan kita Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala Demikian pula iman tidak akan hidup tanpa kesabaran Jangan anda menyangka anda bisa beriman Kalau anda senantiasa berkata Saya nggak sabar Allah Setiap orang yang beriman Pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu sudah kenis, keniscayaan mbak. Ya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya Ayat Ayat 158 Kemudian Allah berfirman Inna as-safa wal marwah min Sesungguhnya sofa dan marwah Termasuk syiar-syiar Allah Sofa itu dan marwah itu dua bukit Atau dua gunung Ya Di zaman dulu itu sofa itu disebut dengan Jabal Abu Kubais Sofa itu dikenal dengan Jabal Abu Kubais Sedangkan Marwah Dikenal dengan Jabal Kuku'ayqian ya. Itu adanya di sebelah timur ya Ka'bah di mana sejarahnya ibunya Nabi Ismail ketika mencari air itu ia pergi antara dua gunung tersebut bulak balik yang kemudian menjadi syiar-syiar Islam ya yang diperintahkan kita untuk sa'i antara sofa dan marwah dan sa'i antara sofa dan marwah itu disebutkan dalam hati Imam Ahmad pahalanya sama dengan memberdekakan 70 budak dari keturunan Ismail besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Ya. Inna safa wal marwah min syairillah. Sesungguhnya safa dan marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Ya, apa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah? Kata Syekh Utsaimin, "Ai min ma'alimid din dhahirah Artinya ya, ma'alim apa rambu-rambu agama yang sangat tampak sekali. Li anal ibadat minha khafiyah wa minha zahirah karena ibadah itu ada yang tersembunyi, ada yang tampak dengan jelas. Ya. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu apabila hendak menuju bukit Safa dan hendak naik ke bukit Safa beliau mengucapkan doa ini. Apa ayat ini? Inna Safa wal Marwata min Ya. Faman hajjal baita Dan barang siapa yang haji ke bait Hajjah ya Secara bahasa artinya menuju Ya Barang siapa yang berhaji ke bait Bait yang dimaksud di sini apa? Ka'bah paman hajjal baita Tamar Siapa yang berhaji ke bait atau berumroh Fala junaha alayhi ayat tawafa bihima Maka tidak mengapa ia tawaf di sana. Islam azanillahu wa Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak mengapa ia tawaf di sana. Bukan artinya tidak mengapa, mengapa itu mempunyai makna mubah, salah. Akan tetapi ini kata beliau adalah meniadakan dosa. Kenapa? Karena dahulu para sahabat merasa risih untuk tuaf di Ka'bah. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan kerisian itu Allah mengatakan fala junaha ala bihima masalah dia tawaf di Ka'bah dan pahalanya tawaf di Ka'bah itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ya setiap langkah kaki kita itu menggugurkan satu kesalahan mengangkat satu derajat dan dituliskan satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul Allah taala yeah. berfirman, <manyang> "Faman tatawwa'a khairan fa <fayaran> inna Allah syakirun alim." <manyang fayaran> dan siapa yang bertatawu kebaikan, artinya menambah ketaatan kepada Allah, Baik itu sifatnya yang wajib ataupun yang sunnah Maka sesungguhnya Allah berterima kasih lagi maha mengetahui ya. Artinya Allah yashkur yang memberi, Berterima kasih kepada hamba atas tawafnya tersebut Dengan cara apa? Memberikan pahala yang lebih banyak Saya mau tanya sama antum Allah butuh enggak sama tawaf kita? Apakah Allah di, diuntungkan dengan tawaf kita? Jawab tidak. Apakah Allah membutuhkan tawaf kita? Jawab tidak. Bahkan seluruh amal ibadah kita, Allah tidak membutuhkannya. Allah tidak memerlukannya sedikit pun juga, dan tidak menguntungkan Allah sedikit pun juga. Tawafnya kita, keuntungannya buat siapa? Bukan untuk Allah, tidak Rasulullah SAW Sabda Allah Ta'ala berfirman Ya ibadi law anna awalakum Wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Kanu ala Atqa rajuli wahidim Minkum Ma zada mil mulki syai'a Hai hamba-hambaku Kalaulah generasi awal kalian Sampai generasi akhir kalian Manusia dan jin kalian Semuanya di atas satu hati ketakwaan seseorang. Semuanya bertakwa. Itu tidak menambah sama sekali kerajaanku. Artinya itu semua tidak menguntungkan Allah sama sekali. Ketakwaan kita, ketaatan kita untuk kita, bukan untuk Allah. Tapi tetap Allah pun berterima kasih kepada si hamba dengan cara memberikan pahala yang banyak kepada dia. Kita, Pak. Kalau kita manusia mau ngasih berterima kasih kalau ada orang yang ngasih ke kita ya kan kalau ada orang ngasih antum sesuatu antum bilang apa terima kasih ya syukron sekolah khair bahkan antum berusaha untuk membalasnya dengan memberi Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh pemberian hamba Allah tidak untung dengan ketaatan hamba tapi tetap kalau si hamba berbuat ambar amal saleh Allah berikan pahala bahkan lebih baik daripada amalnya tersebut. Bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya? Ikhwata Islam, azan, ya. syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah berterima kasih dan Allah mengetahui. Artinya Allah mengetahui akan amalan si hamba tersebut. Sama sekali tidak terluput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita ambil faidah kata beliau min fawaidil ya. tawaf safa wal marwah. disyariatkannya tawaf antara safa dan marwah iya kalau antum lagi umroh amalan yang paling utama di kota Mekah itu pak tawaf jadi kalau antum Umroh udah selesai Umroh kan tinggal beberapa hari di kota Mekah. Ya ada yang bertanya mana yang lebih utama Ustadz di kota Mekah itu memperbanyak sholat atau memperbanyak to'af? Sebagian mengatakan sholat karena Nabi mengatakan sholat di Masjidil Haram pahalanya seratus ribu kali lipat. Namun kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang paling utama itu tawaf. Loh, Ustaz, bukannya salat ditulis 100.000 kali lipat? Kata-kata salat itu bukan batasan, Pak. Salat itu contoh daripada ibadah. Semua nilai semua ibadah yang kita lakukan di Mekah, di Masjidil Haram itu ditulis sama 100.000 kali lipat. Kenapa? Karena alasannya berhubungan dengan kemuliaan Masjidil Haram. Karena itu berhubungan dengan kemuliaan Masjidil Haram, berarti yang ditulis 100.000 kali lipat itu bukan hanya salat. Yaitu apa? Tawaf. Iya. Yeah. Juga dikarenakan tawaf itu ibadah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syiar-syiar Allah yang agung. Maka dari itu, ya, kalau antum bisa selama di Mekah perbanyak tawaf, tawaf, salat dua rakaat, habis selesai tawaf lagi, salat dua rakaat. Cuman masalahnya kakinya gempor, Pak. nggak kuat soalnya apalagi kalau jauh gitu kan. Kalau dekat sih enggak masalah. Iya. kata beliau wa yukhadhu dhalika min kawni min sya'airillah karena itu termasuk syiar-syiar Allah yang agung wal huwa ruknun aw wajibun aw sunnah tapi apakah itu rukun atau kewajiban atau sunnah ikhtalafa fi dhalika ahlul ilm al-aqwalin thalathah para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat Sebagian mereka mengatakan itu rukun haji, tidak sempurna haji kecuali dengan tawaf. Sebagian mengatakan itu salah satu kewajiban. Di mana kalau ia tidak melaksanakan tawaf maka dia wajib mengganti dengan dam. Sebagian mengatakan itu sunnah saja tidak wajib. Ini menjadi ikhtilaf. Kata beliau wal qaul bi annahu sunnah dhaifun jiddan pendapat yang mengatakan bahwa tawaf itu sunnah saja tidak sampai wajib itu doif sekali kata beliau lianna qawlah ta'ala karena firman Allah ta'ala ini min sya'airillah bahwa sofa dan marwa itu termasuk syiar-syiar Allah menunjukkan ini perkara yang sangat penting dan nggak mungkin syiar-syiar Allah yang besar itu hukumnya apa? sunnah ya yeah. lianna syairah laisat minas sunnah faqat karena syiar syiar Allah nggak mungkin sunnah kata beliau syairah ya ta'atun azimah la sya'nun kabir fid din syiar Allah itu tak ketaatan yang agung yang mempunyai tempat yang agung dalam agama ini nggak mungkin hukumnya apa sunnah kata beliau ya yeah. maka kata beliau tersisa dua pendapat antara rukun atau wajib. Kata beliau wal azhar annahu ruknun. Pendapat yang paling kuat menurut beliau bahwa tawaf itu rukun haji. Ya, kenapa? Berdasarkan Nabi SAW bersabda Is'au fa inna Allah kataba sa'ya Bersa'ilah kalian Karena sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian apa? Sa'i dikelola Imam Ahmad dalam musnadnya. Maka berkata Aisyah, "Wallahi ma atammallahu mar'in wala lam yatuf baina Safa wal Marwa. Demi Allah, Allah tidak akan menyempurnakan haji seseorang tidak pula umrohnya sampai ia tawaf antara Sofa dan Marwah. Jadi, sa'i antara Sofa dan Marwah itu, Pak, menurut Syekh Utsaimin hukumnya apa? rukun, bukan sebatas apa? kewajiban. Iya. Min fawaidil ayah, faidah selanjutnya Daf'u ma tawahamahu ba'tu sahabah min al-ithmi bitawafi bi Safa wal Marwah. Ayat ini menolak dugaan sebagian sahabat yang menganggap buat tawaf di antara Safa dan Marwah itu dosa. Karena sebagian sahabat dahulu ada yang menganggap itu dosa. ya. Yeah. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak anggapan tersebut. Allah mengatakan, "Inna Safa wal Marwata min syaa'irillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima." Siapa yang berhaji ke Baitullah atau umroh maka tidak mengapa ia tawaf antara apa? Sofa dan Marwa, ya. Jadi kata-kata tidak mengapa di sini untuk menolak e, dugaan sebagian sahabat bahwa itu termasuk apa dosa. Maka Allah ingin meniadakan dosa dari situ. Kata ya. beliau <tuh> fi sababun akhar. Itu Ada sebab sebab yang lain. Kenapa para sahabat agak keberatan untuk sa'i antara sofa dan marwah? Kata beliau annahum kanu yaf'aluna dzalika fil jahiliyah. Itu mereka dahulu melakukan di masa jahiliyah. Faqwa fa kanu yatufuna bihi ma kama kanu yatufuna bil baiti aidan. Dan mereka tawaf di ka di sofa dan marwah seperti yang mereka lakukan di Ka'bah. Lalu Allah hanya menyebutkan tawaf itu di Ka'bah dan tidak menyebutkan tawaf antara Safa dan Marwah. Lalu kemudian para sahabat memahami dari situ. Mereka berkata, kalau itu hukumnya boleh, tentu Allah akan menyebutkan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian turunkan ayat tersebut untuk menolak pemahaman tersebut. Ya. Faidah selanjutnya min fawaidil ayah. an tawaf bis sofa wal marwah min ta'atillah. Ya bahwa sa'i antara sofa dan marwah itu termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan tentunya Pak ketika sa'i antara tawaf dan antara sofa dan marwah kita juga berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya sunnahnya apa? ketika kita hendak naik kita ucapkan inna sofa wal marwata min sya'airillah kemudian ketika kita sudah naik kita menghadap ke Ka'bah. كنت أوتقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa setelah berdoa ulangi lagi itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu yanjiza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa lagi. Setelah berdoa ulangi lagi itu. ya berdoa lagi setelah selesai itu baru turun nah ketika melewati perut lembah yang sekarang itu diberikan lampu hijau nah di antara dua lampu hijau itu kita berlari cepat ya sambil membaca doa siapa yang masih hafal doanya antara dua lampu hijau itu Huh? Robbik fir Warham Apa Saya kau lupa lagi ya Udah lama gak sof Gak, nggak apa nggak umroh Robbik fir Warham Innaka antal a'azul akrom Robbik fir Warham Innaka antal a'azul akrom Nah itu sambil lari, sambil ber berkata seperti itu setelah itu berjalan biasa lagi kemudian sampai ke marwah lakukan seperti yang dilakukan di mana? di sofa setelah selesai balik lagi nanti ketika melewati perut lembah itu lari lagi lakukan lagi di mana? di sofa dan berakhirnya pasti di bukit mana? sofa apa marwah? Marwa. Hati-hati ya, Pak, jangan melamun. Saya dulu waktu kuliah pernah melamun, Pak. Berhentinya di Bukit Sofa. Ternyata kelebihan 8. Aduh. Saking baru kali umroh kan seneng banget gitu kan bisa ngelihat orang-orang ini <guluh> ya jadi nggak ngitung ya tahu-tahu loh Allah Khotbah Islam Kita ambil faidah selanjutnya Waminha Di antara faidah ayat ini Isbatu ismi syakir lillah Di antara nama Allah yaitu syakir Asyakir As itu Salah satu nama Allah Di antara nama Allah juga Syakur mirip Yang artinya Yang berterima kasih kepada hamba-hambanya. Ya. Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya dengan cara diberikan pahala yang banyak dari amal solehnya. Bayangkan Pak, kita cuma mengucapkan subhanallah satu detik dikasih pahala oleh Allah banyak lebih dari itu. Subhanallah kata Rasulullah siapa yang mengucapkan subhanallah sekali diangkat 20 derajat, digugurkan 20 dosa, dituliskan untuknya 20 kebaikan baru mengucapkan subhanallah satu detik bayang ternyata pahalanya lebih banyak daripada amalnya Pak. bukankah itu menunjukkan Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya terima kasih antum infak kata Rasulullah idha tasaddaqa rajul biadli tamratin min kasbin tayyibin Apabila seseorang bersedekah sebutir kurma, sebutir kurma dari usaha yang halal, takabbalallahu Allah terima dengan tangan kanannya itu. Fayurabbiha lalu Allah kembang biakan kembang biakan hatta natasira mithlal jabal sehingga menjadi sebesar gunung. Berinfak sebutir kurma. Siapa di antara kita yang menganggap sebutir kurma. Ada yang pernah antum kalau ngasih fakir miskin sebutir kurma? Sebutir kurma di mata kita itu sangat sangat hina. Siapa di antara kita yang ngasih seribu apa seratus perak ke fakir miskin? Sekecil apapun selama itu ikhlas. Yang kedua dari usaha yang halal Allah terima. Dan Allah akan kembang biakan sampai menjadi sebesar apa? Gunung, bayangkan Bagaimana Allah tidak berterima kasih kepada hambanya Dengan sebaik-baiknya ganti buat dia Makanya Allah itu syakir, syakur Yang pandai berterima kasih kepada hamba-hambanya Amin haiz batu syukur wal ilm Hayat ini menunjukkan penetapan sifat syukur dan ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. ya. Kemudian Allah Taala berfirman di ayat selanjutnya 159 Allah berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda